Iya, apa kak? Cepat ambilkan aku roti isi. Aku lapar sekali. Kakak kan bisa ambil sendiri di dapur. Oh, berani ya sama aku. Aku bilang ke ayah nanti pacar kamu datang. Jangan kak. Kalau begitu cepat bawakan roti isinya ke sini. Baik kak. Ini kak roti isinya rasanya enak kok. Apa-apaan ini? Kata kamu enak, kok rasanya asin sekali? Gak enak banget, pantasnya dibuang. Kenapa kakak buang roti isinya? Itu baru aku bikin tadi. Rasa asin itu dari kejunya. Kakak gak boleh buang-buang makanan. Itu membazir kak. Caelah, terserah aku dong. Aku tahu itu keju rasanya asin. Tapi yang kamu bikin itu gak becus. Lain kali bikin itu pakai otak dong. Pantas aja gak enak banget rotinya. Yang ada aku tambah makin jijik. Bilang aja bahannya dari sampah. Aku itu perlunya empat sehat lima sempurna. Bukan makanan udah busuk kamu bikin lagi. Yang ada jadi penyakit. Nah lah, lama-lama di sini aku jadi emosi. Bukannya senang dapat makanan, yang ada dapat makanan menjijikan. Sakit kak. Kamu pantas menerimanya. Cih. Serumah sama si brengsek itu yang ada bikin aku gak betah banget. Coba seandainya rumah nenek itu gak dijual, aku lebih memilih tinggal di sana dibandingkan di sini. Halo, ini aku. Boleh aku jemput ke rumah kamu sekarang? Tentu saja boleh. Emang kita mau pergi kemana? Aku mau ajak kamu jalan-jalan sekarang. Oke, aku tunggu di depan rumah ya. Aku harus mendapatkannya. Lebih lagi kalau bisa jadi pacarnya. Setelah itu menikah dan aku bisa bahagia bersamanya.